بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Wala nabina Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam Kunyat Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamu salat wa ita izakah, wa hajjul bayti mustafa ilaih sabihillah, wa sallam wa mutan wa kumakar sallam wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa kala nabina Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam kun aliman au ta'liman au mustami'an au muhibban أو مستمعاً ولا تكون خامساً تقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم yang berhadir yang bersyukur yang berhadir pada di Osman itu A pengurusi Surah Awliyah Kampung Susun Batu Lima dan Tanggung Tuan Haji Bahar yang menghubungi saya kiranya sebagai di pengurusi pada kemarahan berbahagia patam sahabat saya Onu kerana ikut pagi-pagi pun di kegagalan Muzik Jamil Panglima Kita khususnya tuan-tuan dan kita rosak kepada surah dan jemaah muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada pagi ini 17 Zul Qa'idah 1440 bersamaan 26 Mei 2024 sini sesama kita wafatkan dan sebuah syukur kepada Allah SWT. Kita sama-sama membuka surat tersebut untuk imam kita berdiri bersikir dan aminkan doa yang diperlukan kepada Allah SWT dan kita bukan kepada Allah SWT. Ya, khususnya ada beberapa yang utamanya untuk sahabat-sahabat kita yang mengerjakan ibadah terpilih menjadi pertama Allah mengerjakan ibadah haji pada musim kali ini. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan haji mereka dan dikunjungkan pada pihak haji mabrur, yang mana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis al-hadul mabrur la yasawdu illa ilal jannah. Hadis mabrur ni berasanya tak boleh tak bukan inilah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia tiga haji, satu haji mabrur, yang kedua haji mardud, yang ketiga haji mabrur. Haji mabrur, haji mardud, haji mabrur yang diterima Allah. Haji mardud yang ditolak Allah, haji mabrur. Haji Mabrur ni tak tahu lah kan. Bagi haji tu dekat
Haji Maburu ni maknanya ikut dia lah. Antara mereka yang masuk dalam golongan Haji Maburu ni ialah Tun Haji Bakir. Tuan-tuan kenal kan, Tun Haji Bakir kan. Haji lah. Tapi tu lompon. Haji Maburu kan. Itu mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan sama-sama itu ni dikurniakan Haji Maburu. Maknanya yang balasan itu syurga Allah SWT. Yang kedua-duanya, untuk sahabat saudara-saudara kita yang berada di Wazah Palestin, mudah-mudahan Allah SWT melindungi mereka dari kejaman Zionis Israel. Yang mana ingat kita kepada apa yang selalu disebut oleh tuan-tuan imam kita sekarang dalam kulun subuh. Setiap kali lepas solat pun, lepas azan pun dia, kalau kita buka kerana FM tu, mesti ada. Lepas azan, lepas doa, azan isi ada doa kulun nazilah. Allahumma inna naj'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syurri bujran akhir ayat. Kan? Tadi pun orang imam kita ada membaca doa kunut nasilah. Itu yang dulu. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi saya pun agak ketawa kat sikit pagi. Masalah pun sebab tengok ramai benar orang kat surau tu belum masjid ni. And saya biasa 30 orang, 20 orang, ada ketiga dia 5 orang. Dulu saya guru takmir di negeri asal saya, 5 orang. Tu imam, tu bila, tu siap, pengurusi institusi. Itu yang datang masjid tu. Ini surau ni mungkin dengan anggaran 50 orang dengan kaum muslimat ramai. Jadi saya ketau sikit. Sebab saya menggantikan orang. Saya menggantikan Al-Fadhil Tuan Imam Syed yang sepatutnya hadir pagi ni. Jadi saya ini macam relief lah. Dan kebetulan pula memang sebenarnya yang sebut oleh Tuan Bursi tadi memang elok lah untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama tu tuan-tuan dah tahu, tapi saya ni apa cerita saya tu belum lagi saya terangkan. Jadi saya ni sebenarnya dah berada di Ipoh ni sejak 2008. Lama tak kan? 2008 tahun 16 tahun. Kalaulah saya dapat anak tahun 2008 tu, ni saya 2024 anak saya dah tingkat 4 sekolah. Kaedah dia sama je, tapi mungkin proses dia sedikit berbeza.
Kalau di 9 tu